semuanya, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul Stay Alive Descent into the Dark 2. Saya udah pernah mainin 2 map sebelumnya ini. Ini map terakhir ya dari seri Stay Alive. Kayaknya ini sama semua creator, information, extra content dan lain-lain. Jadi ya, kita langsung mulai aja ya. Toolsnya sama kan ya, sama. Ini berapa episode? Oh, 2 juga. There is no way back dengan Is There No Hope. Oke, apakah map ini mengerikan? Kita coba aja langsung. Mana tombol startnya? Ini dia. Oke. Ini kita standar mode aja kayak kemarin. Standar. Oke, mulai. Let's go. Saya harus lebih teliti di map kali ini. Di map kemarin kita berhasil membunuh salah satu monster besarnya ya. Oh, ini map lanjutan kemarin ya. Persis map kemarin berhentinya di sini juga. Oke, kita akan lanjut. Oke, di mana saya? Oke, cek semua chest. Gelap kah kalau saya buka? Gelap ya guys. Kok nggak mau kepencet? Ada barrier kah? Oke, nggak bisa ke situ. Apakah kita harus keluar? Oke. Lah, kok kita tiba-tiba di sekolah? Kita harus keluar dari sekolah ini. Oke. Saya harus cek chest juga kah? Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kok di sekolah ada chainsaw? Apakah monster raksasa itu ada di sini lagi? Cek semua chest. Oke, kita lewat sini dulu ya. Cek. Apakah saya harus cek itu? Saya cari pintu utama dulu lah. Kita cari pintu utama dulu. Yang di luar kita cek aja. Saya mau kemana sebenarnya ini? Oke, di sana ada ini. Oke, wait a minute. Ada stairs down, tangga turun. Oke. Waduh, ini kelasnya banyak banget. Kita harus cek semua kah? Oke, di sebelahnya ada stairs up, kekunci juga. Oke, di sini. Waduh, kita harus cek semua kelas ya. Tinggal berapa kelas? 1 2 kelas lagi. Masa kelas terakhir baru dapat kuncinya? Oke, ini juga kosong. Oh, akhirnya kelas yang saya lewatin ada di situ ternyata kuncinya. Oke, kita pergi ke tangga turun sekarang. Gak bisa lari di sini ya. Oh. Kita taruh situ. Oke, turun. Kita turun dari sekolah. Let's go. Waduh, ada apa yang terjadi? Oh. Ada yang jatuh dari atas. Kita harus cek kelas lagi ya. Elah, ini videonya lama bukan gara-gara puzzle tapi gara-gara cari kunci. Oke. Oke, sini ada chest. Masih jauh tuan-tuan perjalanan kita. Masih banyak kelas di sana. 1 2 3 4 5. 5 kelas kayaknya ya. Kita muter, masih jauh nih tuan-tuan, masih jauh banget. Apakah saya cek aja langsung muter? Oke, kita coba aja langsung di sini. Ini kah? Kosong juga.
Saya mau kemana ke abis ini? Ada sesuatu kah? Iya, saya mau kemana ini? Saya dari habis dari sini kemana? What? Ini nggak ada kunci. Oke. Kita kembali cek. Oh, ada. Stairs up, kunci naik ke tangga atas. Kunci stairs up. Di mana ada kunci naik? Kunci naik itu di mana? Balik lagi kah ke sini? What? Gimana caranya? Ke sini. Oh, ini stairs up. Kita naik. Terus ditaruh di sini. Oke, saya nggak tahu mau kemana. Di sini saya bisa turun lagi kah? Maybe. Oke, saya bisa turun lagi. Ya udah, kita turun kalau gitu. Oh, ini maybe. Oh, nah. Oke. Ini stairs up. Oh, gitu toh. Kita di lantai 1 sekarang. Oke, nah di sekarang udah sedikit chest, jadi harusnya udah gampang ya. Oke, udah luas dan chestnya lebih sedikit. Kita kelilingin aja ini pohon. Kok banyak chestnya? Oke, chest di luar sini masih ada lagi kah? Ini ada ini. Oh, saya pencet apa tuh? Waduh. Oh, cuman mimpi. Oh, the end. Lah. What? Kok udah? Kan saya baru episode 1 tadi. Oh, episode 2-nya tadi yang pohon. Oke, teman-teman, jadi mapnya sekarang cukup singkat. Saya nggak tahu bakal ada lanjutannya lagi atau gimana. Tapi kalau kalian cek YouTube kreatornya, yaitu Sasha, teman-teman, saya tag di deskripsi, dia itu lagi bikin map baru. Saya nggak tahu itu mapnya lanjutan ini, teman-teman, TLF3 atau beda lagi. Intinya dia pembuat map horror ya, dan saya tunggu map dia untuk bikin video lagi. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.